Seberapa besar keinginanmu menerima kehadiranku di sisimu, di hatimu, di cintamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama ketemu ukur dalam, Rega. Mbak di sini tukang sumur. Tukang sumur aba-aba, jadi ini gak ngukur dalamnya berapa. Iya, gak tau dalamnya berapa, gali, baik. Tapi kali ini bukan kita ngomongin tukang sumur. Iya. Tapi kita ngomongin yang punya skill dalam juga. Lagi, ini gak bisa diukur kalau ini ya. Skillnya gak bisa diukur. Melile Indonesia. Yes, tukang mengukur dalam di Palu Dangdut Akademi 6 di Asia. Gimana sih? Dangdut Akademi Asia 6. Gue jadi belecetan ngomongnya. Belecetan, langsung aja lah kita tonton nih, tapi subrek dulu ya. Yes, betul ini. Sekali. Kita lanjut. Melile Indonesia, aku tak mengukur dalam. Cantik banget, nice, gila. Nice. Bajunya gagah ya, kayak cewek gagah. Strong. Asik. Wow, enak banget. Dinamikanya bermain banget di sini. Oh. Asik. Tengkoknya beda nih. Ah, gila kalau sih. Kalau versi Kairi kan, walau kau tutupi. Ini mainnya lebih banyak. Oh. Lebih banyak. Gila sih dinamikanya. Dinamikanya bermain banget dan dinamikanya dan aku suka banget cara Meli nyanyi, ada penegasannya, ada kayak manjanya, lembutnya gitu ya. Aduh. Oh. Ada lebek-lebeknya sedikit dari Mamel ya. Benar. Ketukannya enggak sama tapi dilebekin sedikit tapi enak. Tetap. Asik. Benernya bagus ya? Yes. Asik. Aduh. Rendahnya bagus banget, banget dan mengayunnya, mengalunnya gitu enak banget ya. Oh. Sumpah gue berasa di atas kapal yang diombang-ambing sama ombak. Kadang naik, kadang turun. Yes. Rasanya enak banget. Yes. Gila dinamikanya bagus banget sih. Aduh. Oh. Oh.
rendahnya itu. Rendahnya, oke. Rendahnya itu. Perasaan. Itu rendah banget. Apa ini? Ada apa ini? Sumpah sih, kostumnya bagus banget, betul-betul. Kayak cewek gagah. Dan berdirinya Melly itu on point banget. Ini mohon maaf nih, sepatunya agak dilepas nih, mau digantung nih. Mau digantung? No, udah naik-naik begitu. Lihat dong, pakai heels. Gila. Oh my god. Gila. Oh my god. Wow, ini full effort banget Melly. Oh, gila Melly berani banget. Berani sih gue bilang. Ini dari sekian banyak kita nonton ya, ini yang terekstrim. Yes. Sama ekstrim kemarin Izzat Ramli api. Main api. Ini ekstrim juga nih. Ini gantung-gantung loh. Ini salah sedikit ngeri weh. Aduh, gue yang ngeri. Melenting begitu. Udah bangun, Neng. Bangun, Neng. Ntar, aduh ngeri. Aduh ngeri, aku jatuh. Aduh ngeri. Itu sepatunya tengok, ha. Tidak bisa, ini tidak bisa, ini. Ini tidak bisa, ini. Aduh, gila, ini out of the box banget sih. Aduh, berani banget sih. Berani banget. Jadi itu sepatu tinggi, gila itu. Enggak, aku takutnya tuh tiba-tiba dia kayak dia kehilangan keseimbangan tuh, brang gitu. Iya, sebenarnya. Tuh mukanya lempeng aja ya. Gak pusing ya? Iya. Iya sih, ini enam besar itu. Sumpah sih, tuh semuanya total banget sih. Total. Melly, gila, kamu paling berani di antara paling semuanya. Paling ekstrim nih. Mampus. Di sini benar-benar cok makin digantung makin keluar ya. Aduh. 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 Gila Indonesia. Gila Melly. Melly menggila gue bilangin sekarang. Bukan gila Melly, Melly menggila di panggung. Ganas ya. Aduh. Dari habis teriak-teriak lembut. Wow, langsung lembutnya tuh. Aduh, ini kalau makan makanan itu tiba-tiba awalnya itu keras, dalamnya lumer gitu. Enggak bisa. Aduh. Melly, bawa pulang piala sana, bawa pulang pialanya. Bukan cuma atraksi ini doang, gantung-gantung naik ke atas. Cengkoknya juga atraksi. Gila, ini kuping gue dimanjain banget sama suaranya Melly. Aduh. Dinamikanya, ingat. Sampai kapan kah? Dia bener-bener kayak marah gitu. Aduh, enak banget sih. Hey, bro. Sampai kapan kah?
Apa dulu itu? Oh. Aduh, stop dulu deh. Itu nada-nada tinggi di cengkok. Gila, gue gak kuat dengernya, enak banget. Sumpah, gue gak kuat, ini enak banget. Gila, ini baru top 6 begini udah. Oh my god. Ada apa lagi nih? Apa lagi ini nih? Sendiri ini. Oh. Enggak. Oh, sendirian. Oh, ini loh. Pegang mic lagi. Dia bilang mau nyanyi di jantung. Itu mic-nya dipegang kan? Gila sih. Entar dulu. Gila sih ini mah. Naik sendiri di tali bukan tali ya. Apa sih namanya? Kain. Meli. Lu gak mikir keselamatan tapi mikir apa ya, totalitas buat perform itu yes. Bagus banget yes. Bintang besar bisa ngelakuin hal ini semua yes. Nyanyi pula. Aduh, enak banget. Ini pada pusing apa ya. Aduh ya, itu tali muter-muter pusing. Stabil suaranya di atas nyanyi sendirian tanpa ada tali pengaman. Nah, itu pengaman itu yang aku salutnya loh. Pengalaman ini ngeri loh. Titi apa yang ngeri-ngeri gitu. Gue sedih tau, gue asik banget. Gila. Wow. Belum selesai. Berkaca-kaca. Ini buktinya kalau Air Fikri sudah berkaca-kaca, ini buktinya. Berkaca-kaca. Wow. Gila, gue berkaca-kaca, belum pernah ada. Astagfirullahaladzim. Belum pernah ada ajang apapun pesertanya gitu. Ya yang sampai nyanyi se-effort ini yes, Dewi Persik pernah ngelakuin ini kan, itu juga tapi Dewi Persik kan perform ya betul. Ini kontes gitu. Oh, aku salutnya coba ketika di atas dia nyanyi, dari suaranya tuh gak ada rasa takut yang muncul terdengar gitu. Gak ada keraguan. Biasanya kalau ada takut gitu ya kan, kan berasa tuh di suara, entah ada gemetar shaking atau apa gitu, shaking gitu. Itu aman banget sih, sumpah. Gila sih, gue udah sampai terharu ya. Ini wow, best banget sih Meli. No comment. Keren. Kalian juga bakalan keren banget kalau subscribe channel ini. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.